Hi, welcome back to our channel. Dalam video kami kali ini, kami nak share dengan anda keindahan dan keseronokan island hopping di Mersing. Memang best sangat-sangat. Kalau korang nak tahu apa yang best pada trip kami kali ini, jom kita tengok video ni sampai habis. Kita dah sampai dekat Pulau Raja. Kita berada di Pulau Raja. So kat sini memang cantik lah, awesome lah. Pada kita orang, berbeza lah dengan pulau-pulau yang kita orang pergi, sebab pasir dia sangat-sangat halus. Lepas tu colour dia pun sangat-sangat jernih. Korang boleh nampak. Nampak macam kat Madi. Walaupun tu saya tak main Madi. Kat sini tak tahu pulau apa. Tapi memang cantik lah. Rasa boleh jalan ke sana tu. Sebab cetek ni. Sayang, sana. Siap bagi sarapan. Package-package lain dia tak bagi sarapan. Tapi dengan pulau kita ni dia bagi sarapan mi goreng. Pada aku okey lah walaupun kosong. Tapi at least ada lah kan untuk lapik perut. Jom kita makan. So kita nak tengok ada ikan apa kat dalam. Sebab kat sini tau ada ikan putih-putih tau. Tapi dia kecil-kecil je. Kecil-kecil je lah. Jom kita tengok ada ikan apa. Apa itu ibu kau ni hidup dengan itu permukaan air masin. Yang kedua, dia adalah di atas pasir. Kelebihan keunikan kat sini pula, alam semula jadi dia, air dia sini dua layer, bawah payau atas masin.
ambil masa 15 minit untuk naiklah. Okey, bukit dia agak tak ada landai, curam, agak mencabar juga. Jadi kita fokus pada tadi, ada tadi. Follow, so don't you go, there's things I've got to tell you, and if I wait another day, the odds are you must have. Kena buat apa ni? Terjun sirup, cukup dan cukup. Too young to leave, it's all my soul. Dalam ada air. Ikan silap. Dalam ada ikan. Jom. Ni tengok. Tapi kalau korang pergi dari atas ni pun kau boleh nampak ikan jernih. Dia ada sana. So dekat sini adalah Pulau Harimau. Ada harimau. Di mana? Kata dekat dalam gua tu. Dalam tu ada gua. Kata ada harimau. Jom kita cekin. Kita berada dekat Pulau Babi Hujung. Kita makan nasi ayam. Nasi ayam air sirap. Yes. Disebabkan perut yang lapar. Semua rasa makanan rasa sedap je. Licin weh. First time bini aku makan, dia tak bagi aku langsung sikit pun. Lupa aku. Dia bersama. Kita dah pergi tiga pulau. Tiga pulau. Yang first kali Pulau Raja. Kita sarapan kat sana, staging kejap. Kita mi goreng. Kota breakfast dia sediakan. Then kita pergi ke Pulau Seribuan. Kat sana kita orang hiking dalam 10 minit. Apa 10 minit? 15 ke 20 minit lah. Tengoklah kalau ramai yang buat lambat tu sebenarnya. Tapi kalau tak ada orang memang sekejap je tu.
pergi hiking tu agak mencabar. Bukanlah mencabar. Untuk orang tua tak sesuai lah. Terus naik. Untuk orang tua ataupun memang tak sesuai lah. Untuk orang yang ada penyakit. Ada masalah obesiti ke? Kaki sakit. Asma. Asma. Asma okey. Memang tak sesuai. Juga. Tapi pemandangan kat atas tu memang lawa. Cantik. Macam Nusa Penida tapi macam mini mini Nusa Penida. 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 Pas Pulau Seribu tadi kita pergi ke Pulau Harimau. Harimau. Ya. Bukan, kita pergi ke Cliff Jam dulu. Kat Pulau Seribu juga. Yalah, tapi kita pergi Cliff Jam dulu. Cliff Jam tu dekat belakang Pulau Seribu. Dia yang kita hiking tu, tempat kita hiking kat belakang dia. Untuk Cliff Jam. Cantik, best. Boleh katakan first time lah. First time buat Cliff Jam tu kat laut. Tu. Oh. Tinggi. Aku mencuba mula. Mulalah. Tapi bila kau dah buat sekali tu, insyaAllah dia rasa takut tu hilanglah. Cumanya for safety purposes, better korang pakai kasut sebab batu kat situ tajam. Tadi pun ada seorang daripada trip kita orang punya. Luka. Luka kaki dia sebab ialah batu tajam. So korang kalau kaki ayam memang bahayalah. Pada kita orang sebenarnya sebab berhati lah. Untuk bayaran yang kita orang bayar tu, wadid. Ya, every sense sebab dia jauh juga sebenarnya daripada mainland. So, okey lah. Betul? Okey. Okey. Lepas ni kita orang nak sambung. Lepas ni kita orang pergi 30 lagi. 3? 3 lah. Baru, 2. 2 lagi. Baru tengah dengan babi tapi tengah tu dah kata best ni snorkeling, tapi kat sini pun sebenarnya snorkeling best sebab tadi kita orang pun tengok pun coral dia not bad dan ikan pun quite besar banyak lah tadi. Banyak besar pun ada tadi kat Pulau Harimau pun dah pada aku dah macam wow macam tu lah. Tapi kau tak adalah banyak sangat kat Pulau Harimau tu sebab dia dalam. Tapi kalau kau orang tanya aku cantik ah rendang kat sini, kalau kau orang tanya rendang kat sini aku rasa sini kot macam tu lah. Sebab kita pergi rendang tu, kita rasa kalau snorkeling dia macam biasa. Kat sini, rare. Sebab korang pergi Pulau Harimau, korang pergi Pulau Seribuat. Benda yang macam jarang-jarang. Dan aku yakin kalau korang pergi Sabah Sarawak, Sabah lah. Mabulah. Ada lebih kurang macam tu lah, adventurous sikit. So, sempurna. Sempurna. Aku tak pernah. Tapi kita pun tak pernah pergi. Doa-doa. So, tak tahulah. Doa-doa. Sikit lagi, sikit lagi. So, jom. Mari kita nak pergi snorkeling. So, sekarang kita nak jalan-jalan sekitar Pulau Hujung. So, nak tahu Pulau Hujung ni macam mana? Kalau korang nak tengok macam mana Pulau Hujung ni? Jom. Untuk kita orang pergi jalan-jalan dekat Pulau Hujung. Jom. Sebenarnya, dia pantai je. Pantai je. Dia tapi, tak ada lah. Buat pantai apa? Pulau lah. Pulau. Tapi ada ni lah. So kat sini orang mostly snorkeling. Kalau korang boleh tengok sekarang, orang semua banyak gila snorkeling. Dan apa yang ada orang snorkeling tu nak tahu? Jom kita pergi kat dalam nanti.
Thank you.